loh, kamu ini belagu sekali ya. Masa barang gitu aja pakai porter? Belakangnya juga. Belakang mana? Loh. Bisa laku. Kerja kamu makan tidur aja melulu. Kalau begini terus, gimana bisa laku sebenarnya? Sudah pergi sana. Loh, Bapak harusnya bangga dengan saya. Dengan banyak yang saya makan tidur di kios Bapak, berarti saya nyaman kerja di kios Bapak. Sudah pergi. Jangan kamu kerja sini lagi. Pergi, cepat. Pergi. Iya teh, barang-barang bawaan kamu KB ya, aduh banyak pun ya, akeh ini, akeh tenan. Iya, masa aku tinggalin di sana? Oh iya ya, kalau ditinggalin juga repot ya. Aku ada oleh-oleh buat kamu. Wah, yang benar tuh? Iya. Masa? Kamu sekarang? Mau. Iya, ya. Ambilin ya. Berhenti dong, berhenti. Saya. Coba ini. Waduh, pasti barangnya banyak banget. Pasti kamu mau bawain aku sepatu ya? Aduh, kulit rusak dari Kanada. Ini menurut anak saya, Pak, si Koming. Di luar negeri itu katanya dingin, Bu. Dingin sekali. Anak-anak sana tuh pintar-pintar bahasa Inggris. Jago-jago. Kalian bisa bahasa Inggris gak? Bisanya yes. No, yes, ya kan? Ini menurut si Koming pula, kalau musim salju di sana, semua pohon tuh putih. Pohon rambutan, pohon salak, putih semua. Iya. Hebat ya. Loh, bukannya pohon cemara, Pak? Susah ngomong sama orang miskin. Memangnya pohon rambutan sama pohon salak ada juga ya di sana, Pak? Ya. Ada, Pak. Rambutan, salak, itu semua ada di sana. Oh. Tapi ngomong-ngomong, si Koming kok belum datang juga ya, Pak? Nah, itu dia. Tadi si Oka itu sudah saya suruh jemput. Itu. Mungkin ntar lagi, Eli. Dasik! Sini deh, Eli. Bentar ya. Batu baru, alhamdulillah. Bagus ya? Halo. Aduh, udah dapat kacamata dewa. Sekarang gunting kuku. Bapak. Sini atuh Bapak. Bapak teh kumaha? Sok atuh lihat Bapak, masa ada lalat di nasi saya. Jorok sekali teh jualannya.
Tidak mungkin. Tadi saya suguhkan dalam keadaan bersih kok. Eleh, Bapak. Bapak teh nggak bisa bedain mana lalat, mana nasi. Sok atuh lihat Bapak. Ah. Maaf. Tadi nggak ada. Jadi teh urusannya gimana ini, Bapak? Saya ganti dengan yang baru ya? Gak usah tuh, Bapak. Selera makan saya sudah hilang. Nasinya nggak usah dibayar dah. Ah, itu baru adil lah tuh, Bapak. Misi, Bapak. Saya teh mau jalan. Nah, ini teh untuk modal nanti malam. Makan nasi campur kecoa. Modar siap. Nah, ini juga nih menurut anak saya si Koming. Orang Kanada tuh tinggi-tinggi. Tinggi. Kalau kalian kan pendek-pendek. Wah, tingginya seberapa Pak Ganes? Katanya si Koming sih, kalau orang Kanada itu lompat sekali, bat! Sampai pucuk pohon kelapa. Hebat ya. Kita sampai. Koming anakku. Tolong turunin barang-barangku ya. Koming anakku. Hai, Daddy. Daddy Aji, Ming. Itu kebiasaan orang-orang luar negeri, Pak, Bu. Ya, gitu. Kalau dia datang itu, ya pulang-pulang aja, nggak ada basa-basi. Buang-buang waktu aja. Kur, kamu masih betah jadi orang miskin, kamu? Alah, jujur ya, Gusti. Saya terlalu malas hidup miskin. Cuma miskinnya aja selalu nempel sama saya. Orang miskin kok dipiara kamu? Gembel sia, kayak kamu gak miskin aja tuh Gusti. Aku memang miskin harta, tapi aku kaya hati. Masa iya tuh? Maksudnya begini, kalau kamu itu gak punya ongkos datang kemari, kamu ngomong aja dalam hati. Aduh, coba aku punya uang ya. Gitu, kalau misalnya datang kemudian mau makan gak punya duit, ngomong aja juga dalam hati. Coba aku punya duit, punya uang, gitu. Gusti, memangnya teh hidup ini cuma makan hati? Makan teh kudu pakai duit. Berangkat latihan ke Perak juga kudu pakai ongkos. Jadi semua itu pakai duit. Bener tuh? Udah lah. Kalau gitu sekarang kita langsung latihan aja ya. Sok atau enggak? Yang lain teh mana ya? Udah, kita latihan aja mulai. Nanti juga yang lain pada ngumpul, pada latihan, ya. Sok, kasih mangga-mangga. Para rawe. Ayo, bro. Dari mana tuh? Sok, kasih latihan, ayo, mangga-mangga. Ayo, mari kita latihan ini, hari ini sudah telat. Ya. Ayo, mulai. Terima kasih. Besok kita latihan lagi ya. Yuk, terima kasih semua.
Jangan lupa besok latihan lagi, bro. Oke. Minum dulu, Asuk. Minum dulu. Sur. Perkembangan latihan semakin lama makin bagus ya. Ini murid-murid makin lama tingkatannya makin meningkat. Ya, tapi teh suka tidak suka kita teh tetap butuh biaya supaya tim capoeira kita bisa tetap eksis. Ya paling tidak biaya minum sama seragam. Kalau kita teh seragam semua ya kelihatan keren pisan. Bener nggak? Bener. Yeah. Nah itu yang susah, Sur. Kan kamu tahu sendiri. Ini murid-murid kita di sini semuanya dari keluarga yang tidak mampu. Miskin lah kayak lo. Lo, kita berdua tuh Gusti, kita teh sama-sama miskin. Ya sudah, kita berdua lah. Anti banget kamu dibilang miskin, sok gengsi. Yuk, kita pulang. Tuh kelihatannya matahari sudah terbenam. Oh, Katung. Pulang, pulang. Hebat Pak Karang Koming, datang dari luar negeri, gayanya keren-keren sekali. Iya, si Koming itu gaya dan baju-bajunya sudah tidak seperti warga desa lagi. Iya, sama cantik. Contoh yang baik tuh bagi warga kita. Iya loh, maunya saya jadikan acuan buat anak-anak saya supaya mengikuti jejaknya si Koming. Bagus tuh Pak, bagus. Pak, si Koming sudah ada di sini. Jantung hatiku udah datang. Koming, tunggu diam. Apa deh? Mau beli makan tete boga duit lagi. Makan apanya? Ya asik main kartu. Main apa? Oh, cangkulan. Ngerti saya teh mainnya. Ikut main atuh. Kartu kamu teh jelek ya, Sir. Bisa kalah kamu nanti. Kos. Jalan atung kos, jangan diem wae. Diem aja kamu kos. Apa? Iya ya Sir. Saya teh dari pagi belum makan ya Sir. Mau beli makan teh teboga duit. Kan kamu tahu sendiri atuh ya Sir. Saya teh anak yatim piatu. Susah hidup saya tuh ya, Sir. Saya tuh sebenarnya malu mau ngambil ini ya tuh ya, Sir. Tapi tuh gimana? Keadaan yang memaksa. Ya udah ambil aja semua. Benar tuh ya, Sir. Kamu tuh memang teman yang paling baik. Atur nuhun atuh. Kos. Saya tuh masuk dulu. Atur nuhun. Kamu tuh tiap hari nonton DVD capoeira terus. Kerja, Gus, cari duit. Cari uang yang banyak. Ya, lama-lama dari capoeira juga dapat duit. Walaupun sedikit-sedikit tapi dapat lah. Mana buktinya? Sedikit uang pun enggak kamu dapatkan dari capoeiramu itu? Gus. Kita ini hidup perlu biaya. Mana bisa semuanya kamu cukupi dari capoeiramu itu? Contoh dulu si Koming, kerja di luar negeri, bagus, sekarang pulang, keren dah dia, tak seperti kamu. Ya Pak, kalau mau keren gak usah capek-capek ke luar negeri Pak, di sini juga bisa jadi keren. Beda Gus, kerennya si Koming, duitnya banyak, kerennya kamu, gak punya duit. Biarin, yang penting sama-sama keren. Nah, terserah kamu Gen Gus, mau ngomong apa. Yang jelas Bapak udah capek mikirin kamu gak bisa jadi orang juga.
Hebat si Komik. Sukses ya. Sorry, aku udah gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Lah, tadi tuh barusan ngomong bahasa Indonesia. Apa kabar? Komik, kok tangan kamu jadi kasar begini? Ya, ini kebiasaan ngitung duit di luar negeri. Duit luar negeri kan beda sama duit sini. Sana tuh lebih keras, lebih kuat, lebih tebal. Baru tahu saya, orang itu tangannya kasar gara-gara ngitung duit. Setahu saya, kalau tangan kasar, itu gara-gara sering nyuci baju pakai tangan. Angkat-angkat beras ke pasar, gitu. Jadi kayak pekerjaan kasar, kayak babu lah. Makanya keluar negeri dong. Kamu itu, sejak kamu itu pulang dari luar negeri, wajah kamu itu tambah cantik. Betul. Oh my God. Kemana aja emang kamu? Koming, saya kasih tahu ya. Kecantikan kamu itu bisa tambah lama, tambah cantik. Asal kamu mau pacaran sama aku. Ya? Emangnya kerja kamu apa? Berani-berani yang ngajak kamu pacaran? Aku pelatih capoeira. Pelatih capoeira? Mana duitnya? Kamu jangan sembarangan kamu. Nih, kamu mau saya buktikan kalau saya itu bisa memberikan hadiah apapun yang kamu minta. HP terbaru. HP terbaru? Cuma itu? Itu mah kecil. Pokoknya kapun tunggu aja. Nanti pokoknya aku bawain HP terbaru buat kamu. Ya? Gimana caranya dapetin HP ya? Ya, Pak. Waduh. Memang sudah segitu harganya, Pak. Hah? Maaf. Tidak dapat lagi dikurangi, Pak. Memang segitu harganya, Pak. Ya? Oh ya, pasti, pasti. Nanti barangnya langsung kami antarkan ke rumah Bapak, ya. Oke, Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih telah berbisnis dengan Anda, Pak. Iya. Oke, dah. Mas, Mas. Maaf. Saya lihat dari tadi, Mas, bicara sendiri aja. Kenapa? Lagi stres ya? Oh, maaf. Saya tidak pernah stres dalam hidup. Tadi Mas lihat itu, saya sedang berbisnis dengan seseorang. Tapi, saya tidak lihat Anda sedang menggunakan HP. Nah, ini namanya kecanggihan teknologi. Nih. Saya menggunakan mikrofon ini. Ini canggih sekali. Bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja saya mau. Dan tidak perlu bersih repot-repot lagi. Wow. Dan hebatnya lagi, ini mikrofon tidak perlu harus pencet-pencet telepon lagi. Langsung aja bilang, Cip, Cip, tolong hubungi teman SMA saya, namanya Putu, di Singapura ya. Bentar, Putu, Putu, Gusti nih, Singapura? Oh ya, yaudah kalau gitu nanti kalau sampai Singapura saya telepon lagi, oke? Terima kasih. Wow, keren sekali ya tadi ini. Wow, pasti. Belinya di mana Mas? Pasti mahal ya? Oh, tenang saja. Kebetulan, saya ini adalah marketing daripada alat ini. Dan sekarang ini lagi bulan promosi. Nah, sekarang Mas menjadi pembeli pertama, saya berani lepas 200 ribu untuk Mas. Oh, murah sekali kalau gitu saya beli. Mau, benar? Mau, mau beli. Ah, begitu. Nih, ini 200 ribu. 200 ribu ya. Coba. Oh iya. Makasih ya, Mas. Mas, Mas, kopernya, Mas. Oh. Ambil aja. Itu baterainya kok, ya.
gue udah dapat rezeki. Nih, 100 buat kamu, 100 buat saya, ya. Gas nipu sadri kamu. Ini bukan tipu. Ini namanya kreatif. Kalau kita tidak kreatif, mau makan pakai apa? Kamu udah makan belum? Belum. Ini teh modalnya masih sama saya. Ah, lihat. Kamu tiap hari modal makannya beda-beda ya? Sakit kamu. Nama juga teh usaha, atuh Gusti. Kan usaha, sakit. Baik, Pak, baik, Pak, baik. Oh, sesegera mungkin saya akan mengirimkan kembali, Pak. Oh, iya. Iya. Duh. Itu HP terbaru itu. Emangnya itu kenapa? Si Koming kan baru pulang dari luar negeri. Dia minta hadiah HP terbaru. Leguk sih ya. Segala cara teh kamu pakai buat mendapatkan dia. Oke, Pak, oke. Salah, oke. Ini saatnya sekarang. Kamera rolling. Action! Leguk sih ya. Di dia teh lo bakene barang-barang yang bagus, Pak. Jadi don't worry. Baik. Pak, jangan kaget, Pak. Saya ini adalah karyawan perusahaan HP terbaru di sini dan tercanggih. Ini kartu nama saya, Pak. Jadi kebetulan hari ini kita sedang mau membagi-bagikan HP gratis. Ya, boleh pinjam HP Bapak? Oh iya. HP gratis, Pak ya? Betul. Jadi, Pak, kita sekarang ingin membagi-bagikan HP gratis. Nah, HP Bapak ini akan kita tukarkan dengan HP kita yang paling canggih itu. Ini kartu Bapak. Oh iya. Halus. Pokoknya gini, Pak. Dalam waktu 5 menit, HP Bapak ini akan kita tukar dengan HP kita yang paling canggih dan terbaru. Tercanggih nih. Pasti paling canggih, Pak. Ya silakan aja kalau begitu. Kalau begitu, Pak, kalau ada apa-apa, telepon saya aja di nomor yang ada di kartu tadi ya, Pak. Oh, baik. Saya pergi dulu, Pak. Oh, silakan. Masih. Terbaru ya. Ya, cabut. Kalau kartu sama siapa yang mau kasih ke dia? Gak tahu, orang mulai nemu. Loh, handphone saya. Hei! Ketahuan, cabut. Nih, HP baru yang kamu minta. Tapi kok nggak ada bungkusnya? Ya, kamu itu butuh bungkusnya apa butuh HP-nya? Ya, HP-nya lah. Nah, ya udah kalau begitu, bener kan? Nggak ada masalah kan? Tapi kok kayaknya udah familiar ya sama handphone ini? Familiar? Ya, mungkin karena lo udah mengidam-idamkan HP ini sejak lama. Jadi mungkin jadi terasa familiar. Ya. Ya udah, aku mau belajar dulu ya. Nanti aku balik lagi. Kelamaan yang ada minta macam-macam. Hai. Ini teh kafe mahal. Makan di restoran itu teh kayaknya enak. Cek modal dulu. Wih, mantap. Modal teh ada, ya kan? Berangkat, Bang. Ya kalau begini, semua lawan kerja adanya cuma marketing, sales, marketing, sales. Nah, ada tuh namanya lowongan kerja jadi direktur. Siapa itu orang? Panas-panas begini pakai baju musim dingin. Parah itu, katrok kayaknya. Ikutin lah. Itu kan si Koming.
katrok sekali dia. Sepertinya nggak tahu model itu. Kenapa kamu ngeliatin saya seperti itu? Loh, kamu Koming ya? Koming Ratna Sewi kan? Kok kamu tahu nama lengkap saya? Aku ini Ratri, teman sekampung kamu. Kamu lupa ya? Yang tukang hutang itu ya? Jangan keras-keras ngomongnya. Orang-orang pada tahu lagi. Bukannya kamu di luar negeri, kok masih ada di sini sih? Saya kabur. Kabur? Loh, ngapain kabur? Di luar negeri kan kerjanya enak, gajinya juga lumayan besar. Saya nggak betah sama majikan saya di sana. Suka banget kerjaannya. Jadi saya kabur. Untung ketemu sama orang Bali, dia bantuin saya. Dia jual lukisan di sana. Wah, kalau gitu sayang juga ya. Bentar. Kok kamu pakai mantel tebal kayak begini sih? Di sini kan panas banget. Kebiasaan di sana. Fashionnya begini. Aneh ya. Tadi dibilang majikan. Jangan-jangan si Komik luar negeri jadi TKW itu. Udah, saya dijanjiin sama orang. Si Komik mau kemana itu? Ikutin dah. Pak. Saya mau cerita tentang luar negeri nih, Pak. Maaf, Pak. Saya buru-buru. Saya mau ke sawah. Pak, katanya anak saya si Koming tuh, Pak. Di luar negeri tuh nggak ada sawah, Pak. Semua jalan. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu kan di luar negeri. Nggak ada hubungannya dengan di sini. Maaf, Pak. Mari, Pak. Saya permisi dulu. Saya buru-buru, Pak. Mari. Diceritain luar negeri malah nggak mau. Payah, loh. Ah, Pak, sebentar. Saya mau cerita tentang luar negeri, Pak. Tentang Kanada. Wah, bagus, Pak. Ntar, Pak, ya, saya cerita dulu. Nggak nyampe, Pak. Saya mau ngasih makan ayam saya di peternakan dulu. Sebentar, Pak. Ini Kanada, loh, Pak. Saya mau ngasih makan ayam saya dulu di peternakan. Yang pasti-pasti aja ya, Pak. Mari, Pak. Diajak cerita masalah luar negeri malah nggak mau. Kanada gitu loh. Tapi Kanada itu di mana ya? Indonesia, Kanada. Udah, yang penting luar negeri. Kamu minta dikirim lagi ke luar negeri? Iya, Pak. Aduh. Gimana ya? Track record kamu itu jelek banget loh. Kamu baru aja dipulangkan dari Kanada. Itu karena kerjaan kamu itu gak becus. Ya itu kan baru sekali, Pak. Satu kali apa? Kamu inget dong waktu kamu disuruh setrika baju pakai setrika mesin uap. Bukannya bajunya jadi tambah rapi, malah setrika uapnya meledak. Iya ya, Pak. Tapi kan itu baru dua kali, Pak. Baru dua kali katamu. Waktu kamu disuruh nyiram kebun, bukan kebun yang kamu siram, tapi pemilik rumahnya yang kamu siram. Waktu kamu disuruh ngasih makan anjing peliharaan, makanannya malah kamu tumpahin. Iya ya, Pak. Banyak juga ya, Pak ya. Nah, kamu tahu sendiri kan? Ya udah deh, Pak. Saya pamit dulu. Tapi kalau ada kesempatan, saya masih mau ya, Pak, keluar negeri. Bisa, Pak. Dasar orang aneh. Musim panas gini, pakai baju musim dingin. Stres sekali ini orang. Koming dari kantor TKI. Berarti waktu keluar negeri, dia itu jadi TKW. Pokoknya anak saya si Koming tuh hebat ya, Pak. Sepulang dari luar negeri, wah, luar biasa.
Susah banget sih pengen jadi TKW lagi. Salah dungkit, 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 dungkit. Betul. Kapan mau maju? Itu kebiasaan di luar negeri, Pak. Ya begitu tuh. Jadi kalau orang lagi marah tuh, lempar-lempar. Iya, Pak. Semua dilemparin, Pak. Penggorengan, apa-apa, dilemparin, Pak. Udah, Pak. Kita ngopi lagi, yuk. Di warung. Ya sudah, kawan-kawan. Pokoknya kalian tidak usah mengurusi masalah uang. Biar saya saja yang mencari uang, ya. Punten, kawan-kawan. Bro, ya. Saya teh bawa kabar gembira. Sok atuh Gusti lihat. Saya teh nemukan poster ini. Coba nih, lihat. Atuh. Wah. Ikuti kejuaraan terbuka Capoeira 2010. Hadiah utama 50 juta rupiah. Wah. Tapi biaya pendaftarannya 500 ribu ya, tinggi ya. Ini teh kesempatan buat kita atuh Gusti. Bener enggak? Ya. Ya betul kata kamu, ini kesempatan buat kita. Kita harus ikut perlombaan ini ya. Iya. Kita kalau kalah kumaha atuh Gusti? Sudah hilang duit, rugi pula kita. Dengarkan ini untuk kalian semua. Kita ini jadi manusia tidak boleh menyerah sebelum berperang. Kita pokoknya harus tetap ikut perlombaan ini. Betul? Betul. Nah, tunggu Gusti. Biaya pendaftarnya di mana atuh? Ya kita cari sama-sama, ya. Caranya kumaha? Mene ketehe. Udah, pokoknya kita semua masing-masing cari duit. Ya, gimana pun caranya kita cari uang supaya ikut perlombaan ini. Betul enggak? Siap, merdeka lah. Semangat kita. Merdeka. Bagus. Capek benar kelihatannya. Tah, kenapa saya nggak jadi tukang pijit aja? Lumayan atuh duitnya. Siaplah kalau gitu. Halo, Mister. Halo. How are you today? I'm fine. Ah, tapi teh kelihatannya badannya pegel-pegel pisan, eh. Ah, kok tahu lo? Itu di tangannya banyak urat sampai nongol-nongol. Bahaya kalau dibiarkan. Bisa lari ke ginjal. Wah, boyot. Mau dipijat? Boleh. Bisa Hah? Pijat kamu? Oh, tentu, Mister. Saya tukang pijit profesional. Boleh lah. Saya bisa pijit, Mister, sampai terkantuk-kantuk. Boleh lah, boleh. Sok atuh mangga. Sini, Mister. Ah, badannya lurus, lurus, Mister. Ah, mantap, Mister. Teh, tangannya. Oh. Ah. Sekarang teh kakinya ditarik, Mister. Sok atuh mangga, Mister. Gile lu ya. Lu bukan badan gue malah sehat, lu bikin sakit semua lu. Memang begitu atuh. Mana atu, bisa gue tidur kalau pijat lu seperti itu? Memang begitu atuh, Mister, caranya. Gile lu. Bayarannya atuh, Mister? Bayaran apa? Setengah dulu atuh. Enggak ada bayaran, gue enggak mau bayar. Gile lu ya. Ah, hidung doang mancung semua atu. Badan gue. Hidung mancung tak punya duit, eh. Oke, Bos. Yang merasa pria sejati silakan ikuti lomba panco. Jangan cuma asal ngomong. Oke, perebutan hadiah yang menarik dan sekarang kita lanjutkan untuk yang pertama. Ayo. Satu, dua, tiga. Mulai. Ayo. Oke, yang menang ada Jamro. Rebut hadiah menarik. Ajang pertarungan pria sejati. Lomba panco. Wah, ini pasti hadiahnya besar ini. Hadiah menarik. Pemenangnya adalah Mr. Gambro. Dan sekarang, kontestan nomor 2, Mr. David. 3, go! Bagaimana? Saya mau ikut. Hadiahnya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta? Iya, Sok. Gimana? Mau, saya ikut. Mau? Yeah. Benar. Yeah. Namanya siapa? Gusti. Oke, Gusti. Melawan Gemrong. Oke? Gimana? Oke, berikutnya. Kontestan ketiga yaitu Gusti melawan Gemrong. Oke, satu. Ayo, 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 ay
Alah, alah. Saya teh mesti nyari duit kemana ya? Aduh. Ya, Ray. Kita hitung penghasilan kita dulu hari ini. Ya, dapat berapa nih ya? Waduh. Kayaknya lumayan banyak nih. Buat makan bakso satu RT kayaknya kagak habis nih. 6, 7, 8, 9, gelo. 10, dari pengamen kayaknya banyak banget. Kenapa saya nggak jadi pengamen aja ya? Niat baik teh jangan disia-siakan. Punten teh. Maaf mengganggu. Saya teh mau numpang ngamen. Sok atuh langsung digoyang. Musti goyang dompet. Dompet goyang. Goyang dompet. Dompet goyang. Maaf Mas, dilarang ngamen di sini kalau goyang dompet. Maaf Mas. Dompet goyang. Kalau ngamen di sini didenda. Keluarkan. Mas. Duitnya dikeluarkan aku teh. Maaf, dilarang ngamen di sini. Dilarang ngamen di sini kalau ngamen teh didenda. Halo, halo. Hampir aja tadi saya Gusti ketangkap sama security gara-gara ngamen di tempat terlarang. Kamu tuh masih mending. Saya tuh tangannya hampir patah gara-gara ikut pelombaan pancong lawan si Algojo itu. Mau patah nih tangan saya. Itu teh masih mending atuh Gusti. Coba kamu bayangkan, tadi teh saya hampir dilabrak sama orang gara-gara sakit saya pijit. Saya teh pura-pura jadi tukang pijit atuh Gusti. Ya. Memang itu semua terlihat gampang. Sebenarnya semua yang kita lakukan itu harus dilakukan sama profesional. Seperti kamu, tidak pernah belajar pijit, tiba-tiba mijit orang. Seperti saya juga, tidak pernah belajar panco, tiba-tiba nekat ikut perlombaan panco. Tapi kita ini sebagai manusia harus berani menyentuhkan sikap. Alah, alah. Kamu teh ngemeng aja tuh Gusti. Kamu teh aslinya penakut. Mulut kamu diam, tapi teh hati kamu begitu mencintai si Koming. Sok atuh kalau berani menjalani hidup ini. Bilang sama si Koming, kamu teh mencintai dia. Siapa takut? Ayo kita buktikan. Nanti gue akan menyatakan cinta langsung frontal kepada Koming. Ya? Sok atuh buktikan. Ayo kita buktikan. Ayo, saya teh mau lihat. Nah oke nih, emang hebat ya. Kerja aja ke luar negeri terus. Sesuai nama, Pak. Oke. Oke. Gitu. Tapi biasa saja lah, itu hanya rutinitas. Bapak, Bapak setuju nih, kalau Naoko tuh jadi pacarnya si Komi. Bahkan kalau jadi suaminya, Bapak setuju. Wah, Bapak, emang yang mau nikah atau pacaran saya atau Bapak? Permisi, permisi. Eh, ada calon bapak mertua? Kakak kamu tuh. Wah, ini ada siapa ini di sini? Sepertinya kenal sama yang satu ini. Dia tuh rentenir, Ratu Gus. Jangan diganggu, bahaya. Eh, dia mah bukan rentenir. Dia itu buaya, buaya darat. Dia itu pengusaha sukses. Kerjaannya bolak-balik di luar negeri terus. Seperti kayak telur ceplok, dibolak-balik, gosong deh kayak gini. Kamu jangan kurang ajar. Sabar, Ratu Jam! Sabar, Paman Kikuk. Saya datang ke sini bermaksud baik. Hanya untuk mengucapkan cinta kepada Koming. I love you, ya. Mantap, siap, monggo. Eh, what the fuck, mana ya? Eh, kaki mana yang wanita? Tampil gua aja. Tak sebelah kamu ya. Thank you.
Gusti. Siapa tahu teh kamu bisa menang. Hadir sekalian. Sebentar lagi pertarungan bela diri bebas akan dimulai. Siapa yang mau mengikuti? Oh, dari Gusti akan melawan Boyan. Gusti, pokoknya teh kamu jangan takut. Dia teh menang sangar doang. Sekali pukul paling teh ngejengkang. Saya teh dulu waktu di Garut ya, pernah ngelawan orang kayak gitu. Terus hasilnya? Ya saya yang kalah tuh, Gusti. Udah Gusti, pokoknya teh kamu keluarkan karate kamu. Ya. Tidak pernah ikut karate saya. Ya keluarkan apa aja tuh, Gusti. Taekwondo, kungfu, apa aja yang kamu bisa. Saya nggak pernah ikut bela diri. Loh, kalian nggak pernah bela diri nggak bisa apa-apa, teh kenapa kamu ikut? Jagung. Kamu dapat duit. Ah, pokoknya teh siap, melawan aja. Pokoknya merdeka lah. Sok, tuh, Gusti. Saya setuju, Pak. Super setuju. Malah kalau perlu, kalau mereka datang ke sini, saya suruh sujud di kaki saya. Etak baru bener. Itu dia. Gak pakai etak. Dan kamu, Koming, kalau masih deket sama Gusti, biar di luar rumah ini Bapak pukul kamu. Ngerti kamu? Masuk dalam. Oh, baik, Pak. Loh, kok kamu sih, Naoka? Loh, saya hanya mengikuti perintah Bapak untuk masuk, Pak. Maksud Bapak itu si Koming, bukan Oke. Nah, Oke di sini aja sama Bapak. Oh, iya. Kita ulangi lagi perintahnya ya. Baik, Pak. Masuk. Nah, gitu. Sekarang kita ngobrol. Ini kelihatannya salah intrusi lagi nih. Maksud Bapak itu, nah Oke di sini sama Bapak. Kita ngobrol, nggak masuk ke dalam. Oh, bukan saya diem di sini ya? Iya, iya. Aduh. Maksud Bapak itu diem, nggak ngomong. Oh, iya. Gitu. Tarik, kepaskan. Tenang, Gusti. Bahaya kalau dia nyerang kamu lagi, Gusti. Anggap aja kamu teh pengulat profesional. Kamu teh bisa, Gusti. Gimana ngebayanginnya? Sudah, lupakan aja. Hah? Pokoknya teh anggap lawan kamu tuh cinta sama kamu, sayang sama kamu, pengen nyium kamu, sedot, ya kan? Ajar atuh, Gusti. Sok, atuh kamu bisa. Sok. Sekarang? Sudah, atuh. Bayangkan duit dapur, Gusti. Naik 100% dari ini. Naik 100%? Iya. Saya mau ikut. Baiklah. Sok, ambil Gusti. Sok, ambil. 100% teh banyak. Gitu ya? Iya, ambil lah Gusti. Siapa yang mau nantangin Pak Gusti? Sebentar. Naik 100%? Jadi jumlahnya 200.000. Gak apa, Pak Gusti. Betul itu siapa yang salah? Gak salah kan? Maju atau maju.
kamu kalahkan, apalagi dia. Tapi yang kecil tadi ngalahin orang lebih besar dari saya. Yakin, yakin. Nama siapa nama? Made, nama kamu. Made? Ya, namanya Made. Made? Saya itu punya penyakit kotor. Tahu enggak penyakit kotor? Enggak. Penyakit kelamin. Apa? Kalau kamu sentuh saya nanti kamu ketularan, mau? Nggak bayar uang kos. Tahu rasa dia. Eh, lupa deh. Kalau Suryana datang, bilang. Gue kos nyariin. Dengar nggak? Sepertinya saya nggak kuat lagi ini. Kamu tuh jangan nyerah tuh Gusti. Kalau kamu nyerah, kapuera kita nggak bisa ikut kompetisi. Tapi saya udah kehabisan tenaga ini. Tenaga teh bisa diisi lewat semangat tuh Gusti. Yang penting teh kamu tekad dalam hati, kamu teh bisa menang. Merdeka kamu. Sur, walaupun menang tapi hadiahnya belum bisa menutupi biaya pendaftaran kapuera ini. Gusti, tapi teh kalau kita menang, kita teh tinggal butuh dikit duit lagi. Sok tuh, sok. Istri enggak? Punya? Tulis kan sudah pasial. Kalau saya teh kalau gaya capoeira lawannya teh langsung mati modar. Pikirkan atuh kok, daripada mati. Daripada anaknya enggak punya bapak. Hah? Lihat nih, gua segel. Ingat, tak bayar. Pulang. Loh, di mana ini gue? Tenang atuh Gusti. Sekarang teh kamu udah di tempat yang aman. Udah semalam kamu tergeletak di sini. Terus yang nyiram gue lo? Iya, Gusti. Kan di film-film cowok teh biasa kalau lagi pingsan teh ya diguyur sama air. Ternyata teh manjur. Mana uang hadiahnya? Tenang atuh Gusti, kalau duit teh udah saya simpen. Sebentar atuh. Susah. Ah. Coba dihitung. Tah, tinggal 100.000 lagi kita bisa ikutan acara capoeira. Betul, tinggal 100.000 lagi kita bisa ikut pertandingan. Mantap. Ya sudah kalau gitu kita berangkat sebelum pendaftarannya tutup. Berang-berang pakai kancut, berangcut. Ayo. Asik nih, masakan luar negeri. Untung beli majalahnya waktu di sana. Ah, bahasanya. Tahan, gambarnya aja.
Bang semuanya. Yang penting masakan luar negeri. Pasti enak. Tamu gak diundang ini terupanya. Wow, kita dilewati oleh jagoan yang menang semalam nih. Benar, bos. Seharusnya kami mencoba kemampuan kalian dulu. Tapi itu tidak penting. Kalau kalian menyerahkan hadiah kemenangan kalian kepada kami, baru kalian boleh lewat. Bagaimana? Sebentar. Seharusnya kalian tahu siapa gua. Kalau tidak memiliki ilmu tinggi, tidak mungkin memenangkan pertarungan bebas tadi. Bisa dibuktikan? Kamu lawan gue. Wah. Sebentar. Kalian itu bukan level gue. Gue tidak bertarung satu lawan satu. Tapi lawan kalian berdua. Hah? Oh, benar. Aladin bin Gagap. Kamu dengar ya? Temen saya ini tuh ya, di Jakarta. Pernah dikeroyok 40 orang. Tapi entah mundur. Bukan 40. Tapi 45 orang. Sebentar. Gua berani melawan kalian semua. Kalian itu bukan level saya. Tapi dengan satu syarat. Tangan kosong. Oke. Buh, ada pisaunya. Biasa nyopet biasa nih. Gelok. Gua perampok. Sebentar. Oke. Kalian sudah buang senjata kalian. Sekarang kalian lihat ya. Saya juga tangan kosong. Tapi saya gak percaya. Bagaimana kalau kalian bisa menjamin kalau kalian benar-benar tahan kosong? Nah, kan udah dilihat, kita udah membuang senjata kita. Nggak percaya? Ya. Coba sekarang kalian buka baju. Ya. Kalau memang tidak ditemukan senjata-senjata lain, baru kita siap melawan kalian. Oh, oke. Sudah buka. Buka. Kalau berani, ayo. Anjir, ayo, cungkring aja pelaku. Sok atuh, udah lihat kan? Buka lagi, lo percaya? Hah? Maksud lo? Buka! Sok atuh, okay. Buka lagi. Panunya banyak. Bagus. Bagaimana? Apa bisa dimulai sekarang? Sebentar. Bagaimana kalau senjata-senjata lain kalian sembunyikan di dalam celana? Hah? Ya. Gak ada, bos. Buka! Buka atuh. Apa masih belum cukup itu? Mau duit hadiah enggak? Oke, boleh lah. Kulihat kamu makin demam shopping. Tuk balik barang-barang yang kau matching. Semakin hari, semakin... Ayo buka! Buka tuh cungkring! Lama ini tak cungkring! Pasti ada something. Udah kan? Oke, sekarang kita siap lawan mereka ya. Siap ya. Mundur atau cungkring, bau! Satu, dua... Polisi! Saya si Koming, Pak. Sepulang dari luar negeri. Oh, pandai sekali masaknya. Oh iya? Sekarang lagi dapur tuh. Wah, masak apa ya, Pak? Ya, masakan luar negeri, Pak. Namanya apa ya, Pak? Nggak usah disebut deh, Pak. Kalau saya sebut, Bapak juga nggak bisa nyebutnya nanti. Makanan luar negerinya. Silakan dicicipi bapak-bapak. Pasti enak nih. Oh iya. Ayo pak. Ayo pak, dicicipin pak. Silakan dicicipin. Pasti enak ya. Iya pak. Pasti enak nih. Jangan ngaco, ini masakan luar negeri. Makanan luar negeri itu gak ada yang gak enak, Pak. Dah, makan aja. Coba cicipin. Ayo, cicipin. Kok pahit ya rasanya, Pak? Iya, Pak. Kok baunya gak enak sekali ya, Pak? Ah, payah. Emang gini masakan luar negeri? Orang aku lihat di buku itu kok. Apa? Majalah resep? Bentar ya, saya ambil dulu. Iya ya. Sakit perut.
pantesan saja. Ini kan majalah obat tradisional, bukan buku resep masakan. Gimana sih? Pantesan saja, rasanya seperti daun jambu biji. Halo sayang. Halo. Kita jalan-jalan yuk. Mau kemana? Ya, kita kan udah lama nih nggak jalan-jalan keliling Bali gitu, sekalian saya bawa kamu muter-muter. Ya udah. Tapi kamu jemput aku ya? Aduh, itu dia masalahnya. Aku tuh nggak bisa jemput kamu. Karena aku lagi banyak kerjaan nih. Gimana kalau kita ketemu di tempat ini aja, pertandingan capoeira? Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku berangkat sekarang aja ya. Oke. Dah. Nah ini juga udah mau buka pendaftarannya nih. Tunggu dulu atuh Gusti. Uang tiketnya kurang, 100.000 lagi. Nah sudah, tenang saja kamu. Tunggu sini saja lah ya. Gimana caranya atuh Gusti? Tenang. Beli. Sebentar sini beli. Sini. Apa? Ini saya ini orang sound system. Ya. Mau masuk ke dalam tapi tidak bisa nih, terhambat. Anda harus pakai ID card seperti ini. Gini beli, saya ini kan orang sound system, ya. Anak buah saya ada 25 orang, tapi ID-nya cuma 10, kurang tuh. Ah, itu harus diurus lagi mas. Itu susah, terlalu lama. Nanti kalau sound system tidak masuk, MC tidak buka acara, berantakan nanti acaranya. Begini aja beli, saya pinjam ID-nya beli, ya. Pinjam ID? Ya sebentar, nanti kalau sudah selesai saya kembalikan. Oke. Tapi jangan lama-lama ya. Oh tidak, ya. Tidak kan lama. Bener ya? Betul. Lama-lama. Betul. Siap ya. Lama-lama. Siap. Siap. Kasih ya. Namanya? Gusti. Gusti. Sip. 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 Beli. Ini kan, saya ini panitia ya. Capoeira ini. Kelompok kalian ini mau dilulusin nggak di babak pertama? Boleh, mau. Boleh, mau? Boleh, betul? Betul. Tapi harus bayar uang pelicin. Hei, 100.000 cepet. Hei, mau nggak? Mau, betul? Mau, mau. Cepet bayar, cepet. Pasti nanti dilulusin. Nama grupnya apa? Sensala. Sensala? Sensala. Ayo, bagus. Saya saran dulu ya. Cil. Hebat, Gusti. Betul. Itu masalah kecil, nggak ada tantangan. Langsung kita masuk lah. Sok. Gusti. Ya. Kita aja tunggu teman-teman di sini aja ya. Ya, betul. Gusti. Lihat tuh. Itu teh si Koming kan? Oh iya, itu si Koming itu. Ngapain dia itu? Wah, tapi teh kayaknya dia nggak sendiri tuh, Gusti. Ada mobil yang nyamperin dia. Itu. Siapa ini? Wah, itu. Komik, penculikan itu. Kecil-kecil. Ayo, tunggu dulu, Gusti. Kenapa? Lomba kapuiran ada gimana? Hadiahnya, Gusti. Ya udah, nanti balik lagi lah. Kenyangan juga, Pak. Pelan sedikit, Pak. Loh, Pak, jangan kepelanan. Kencangkan lagi, Pak. Kebut, kebut, Pak. Alah. Udah lomba capoeira teh ditinggal, hadiah ditinggal. Sekarang teh gaya-gayaan naik taksi. Nanti teh yang bayar teh siapa? Duit dari mana? Aduh, udah pokoknya kamu tenang saja. Ini kita menyelamatkan jiwa manusia ini.
bukan siapa-siapa, tapi si Komi ini penting buat saya hidup. Jaga jarak, Kak Gusti. Kita tuh ngintai. Sudah, pokoknya tenang saja. Dari sini kita begitu sudah menyelamatkan, kita langsung balik lagi ke sana. Pasti kita masih bisa ikut capoeira ya. Ayo, Pak, kebut, Pak. Jangan terlalu pelan. Kebut tapi, Teh, hati-hati. Saya belum kawin, Pir. Nah, ya gitu, Pak. Cepat, Pak. Nah, itu, Pak. Itu, Pak. Alah, kebut, alah. Matilah, modar, eh. Selama ini aku ngedeketin kamu itu buat apa? Karena aku suka sama lo, ha? Karena gue suka sama lo gitu. Kak, gue ngedeketin lo supaya lo bisa gue jual ke luar negeri. Anggota sindikat penjualan perempuan ke luar negeri. Ya, bego-bego gini lu kalau gua jual masih bisa dengan harga yang tinggi lah. Gue juga udah teriak dari tadi, nggak ada yang mau ngelepasin kita di sini. Loh, ada yang aneh. Kok ada taksi di sini ya? Ini nggak biasa biasanya loh kayak gini. Cek dulu deh. Tolong, Mati.
Jangan-jangan. Wah, gawat ya. Tadi gak ada situ. Ayo cari. Loh. Mau kemana sih kalian kok buru-buru sekali? Hah? Kita belum bermain-main loh. Gua inget nih, siapa lu? Lu yang pura-pura ini kan, kerja di perusahaan HP. Orang yang nipu gue, sama orang yang udah ngambil HP gue, ya kan? HP yang kamu kasih itu HP Oka? Jadi HP gue lu kasih nama si Katro ini? Kurang ajar ya. Sorry, Fred. Saya nggak tahu kalau kalian berdua ternyata kenal. Wah, emang dodol lu ya? Kalau tahu HP ini HP cowok, nggak akan terima ini HP. Dol! Dol! Seperti mana? Dol pingsan tadi, bos. Ya udah, kamu yang ikat. Oh ya, bos. Foto, mangga. Maju. Orang disuruh ngikat kok malah pasang kuda-kuda sih? Oh, ya, bos. Cepet. Nice, sebentar. Sebelum lu ngikat dia, saya pernah bersumpah. Saya berjanji. Kalau ketemu berintit-berintit ini, dia harus sujud di kaki saya. Sujud! Lain, Gusti. Oke. Okay. Mau sujud? Sebentar. Gua mau sujud sama lu. Tapi satu syarat. Lu harus bebasin salah satu dari mereka. Lah, Gusti. Tawaran yang menarik. Oke. Kalau begitu, si lemper ini aku bebasin. Si Koming. Nei. Gusti. Kenapa teh jadi saya yang dilepaskan? Surya. Kamu harus terus melanjutkan perlombaan capoeira. Salah satu dari kita harus berangkat ke sana. Demi cita-cita kita. Ya. Merdeka. Udah sini-sini aja. Sekarang sujud. Cepat. Jangan atau Gusti. 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 Koming kemana ya? Pergi nggak bilang, belum pulang lagi. Apa dia kesasar ya? Dia kan taunya jalan-jalan di luar negeri aja dia. Nggak diangkat lagi. Si anak ni. Dompet mana? Tidak ada. Ada di bawah sini, ada di kasur. Oh, ini dia Gusti. Ayah, dompet lah. Aduh, jangan diambil semua dong, aduh Gusti. Mudah siap kumis lele. Oh, leper. Leper. Tahu gitu sampean yang tak jual ke luar negeri. Sudah ya, teh. Pas banget. Gusti, ayak pun tidak. Ya. Koming, kamu masuk dulu ya. Tasik. Di dalam ada penjahat ya. Sekarang kamu ke kantor polisi, ya. Lapor ya. Nih ada uang. Sekarang kamu jadi pahlawan. Ini saksinya ya. Cepat sana. Semakin sore, tapi pertandingan semakin panas. Dan sekarang kita panggilkan peserta dengan nomor 70. Woo!
atuh Gusti. Mau kemana ini nanti telat kita kapuera? Saya teh mau nemuin ibu kos. Kalau enggak saya teh bisa diusir dari kos-kosan. Memangnya teh kamu mau tanggung jawab? Saya tinggal sama bapak kamu. Jangan-jangan ya sudah jangan cepat sana. Sebentar, buruan. Ya. Bu, punten atuh Bu. Saya teh belum bisa bayar uang kos sekarang. Tapi teh saya janji kalau misalkan saya menang kapuera, saya bayar uang kosnya. Loh. Ya Bu, sudahlah. Ayo. Saudara-saudara, kita panggilkan peserta terakhir dengan nomor 75. Untuk pemanggilan kedua kali, peserta nomor 75. Benar, 75. Ya, terima kasih ya. Lihat atraksi kita ya. Cepat, ya, Gusti. Cepat. Guna. Panggilan ketiga kalinya, jika tidak hadir, akan dianggap gugur. Peserta nomor 75. Ya, ternyata mereka sudah hadir, saudara-saudara. Inilah dia, peserta dengan grup bernama Laskar Ganteng. Dekatlah kau padaku tanpa bimbang. Aduh. Akhirnya kita dapat hadiah juga. Walaupun tidak jadi juara satu, tapi juara favorit penonton. Hey! 20 juta. 20 juta ya. 5 juta. 15 juta. Mari kita hitung ya. Sok atuh. 2, 3, 4. Loh, kok cuma 500 ribu? Salah tuh Gusti. Loh. Ini mah duit yang tadi, ini duit pendaftaran. Aduh. Waduh, percuma kalau begitu. Nih, kalau gitu bagi-bagikan sana. Alah. Ini teh benar duit kita tadi, atuh Gusti. Siaplah. Makasih ya Gus udah nolongin. Om baik banget. Ning, terus status kita gimana itu status? Mendekatlah kau pada. Udahlah, nggak apa-apa lah. Daripada nggak dapet apa-apa. Capek nih tadi abis ngelamatin kamu. Udah, pegel, pijit ya.